inversion itu startup Tiga Energi. Dan pasarnya panel-panel ini masih di buatan lokal. 2 tahun lagi kita bikin pabrik di sini. Jadi katanya dia ingin master plan untuk matahari itu mau dikemana kan? Apakah sekarang kan yang terjadi kebocoran di mana-mana diperbaiki secara moralis kan? Nah, kita ingin apa diri ingin secara sistematis lalu itu lalu ditujuklah gitu saya pagi kita berdua kolaborasi ada jobdesknya di mana masing-masing sudah kita tentukan kalau kita siapkan akarnya intinya dia ingin ada yang ditangani secara serius dari mata air tidak hanya bocor perbaiki udah capek dia. Dia ingin komprehensif, terarah, rencana, terukur. Perkara duitnya dari mana, itu hal lain. Dia ingin bahwa ini loh produk ini harus diselesaikan dalam 5 tahun, 10 tahun. Berapa duitnya, kapan kembalinya. Nah, tugas kami nih, kajian semua tim di sini menyiapkan data. Ketika data itu kita olah menjadi uang. Tahun berapa kembali gitu Pak Jia, IRR berapa, NPV berapa, itu tugas kami. Kita menyediakan aspek teknisnya, aset teknisnya berapa, pelanggannya berapa ya, metode in-nya apa, cara kerja seperti apa seperti itu. Nah sekarang ke Tiger Water ini, tangki ini dia ada di atas tanah dijalin pakai liner ya, pakai geomembran. Jadi kalau di penyok atau ada orang nakal lah ataupun nggak bocor, nah, tinggal diganti panel ini. Kita restock di Jakarta. Terus dia bisa di bawah tanah gini atau di permukaan seperti ini atau di atas pakai menara sebagai armada display, sebagai buffer stock bisa. Terus lagi untuk Gunung Kidul misalkan, kita bisa pasang talang air di sini untuk hujan masuk ke sana. Tapi untuk PDAM nggak bisa. Nah idenya kami kerjasama dengan Pak Haji, tahu bentuknya seperti apa. Beliau memasarkan di sini, terus nanti kami yang presentasi atau presentasi nanti kita pasang bersama-sama. Beliau disarankan oleh Pak Dirut, ini harus dengan Pak Haji karena beliau banyak PDAM se Indonesia memasarkan itu. Jadi anu lo ngomong bla 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 nanti ada tim, nah kita kasih proposal dulu atau mau video call atau mau apa, bisa seperti itu. Tidak harus waktu hari itu beli, tapi bisa aja tahun depan kerjakan. Semen konkrit contohnya kalau dia bocor kan kita harus grouting kan, nggak ketahuan bocornya di mana. Kalau ini ketahuan ya, kalau misalkan ini di permukaan kita gali trapesium dan juga di sini bisa dijet permukaan, bisa sebagai dibangun intake apa pompa distribusi di sini distribusi. Jadi positif negatif atau mau di atas sejajar gini, jadi tanah pompanya bisa dari sini jadi net positif atau sebagai di atas naikkan untuk distribusian logo. Tapi kita bisa masuk kebocoran dari segi harga konkret itu sekitar 2.200.000 kalau kita antara 500 sampai 600 rupiah per meter kubik. 2.600 itu udah termasuk pemasangan. Ya, ya. Jadi si kalau di bawah dia tidak harus pondasinya semua beton, tetapi cuma kelilingnya saja beton ring. Beton nanti ukurannya masing-masing kapasitas berbeda. Kalau tanahnya lembek ya kita panjang. Nah ini kira-kira gambaran. Berarti kalau dari segi pemasangannya lebih efisien ya Pak? Kalau untuk 100 kubik itu cuma 3 hari. Cuma 3 hari pemasangan. Pemasangan 2 atau 3 orang. Itu belum bisa untuk air laut belum. Itu pengolahan air limbah bisa. Kita lagi menghadapi ke tempat pemadam kebakaran, itu bisa dipasang di pedesaan, lalu di air domestik kan untuk PDAM. Kalau pengumpulan air hujan, ya kita mau coba terapkan di pulau solar
Seoul Timur, kita bakal. Berarti itu, ini pertanyaan Pak, berarti itu materialnya kalau misalnya jumol air, jumol limbah itu materialnya yang digunakan berbeda? Berbeda, linear yang berbeda. Kalau ininya tangkinya tetap sama. Dia ada varian bisa dibuat manhole atau bisa dibuat dibolongi untuk pipe inlet, outlet bisa. Jadi sudah dibangun daya tahan, lebih murah ya lewat. Nah, salah satu unit usaha atau PGM lagi jadi memasarkan itu. Jadi di beberapa PDM kalau perlu penjelasan kami akan datang. Kalau cukup seperti itu nanti datangnya ke akhir ini. Kalau juga mau video pemasangannya sangat praktis. 3 hari cuma ngerjain 100 kubik itu. Setelah pondasi, itu pondasinya. Pemeriksaan cuma membersihkan pondasi. Khawatir apa cuma dilap saja dalamnya apabila itu air bersih. Infeksi tahunan ya membersihkan bagian ini lap ini pakai normatif ya, normal. Nah, ini cara masaknya. Nah, cuma perlu ringnya ini. Ini bisa dipadatkan pakai beton tumbuk terus diaspal. Ini juga diaspal boleh. Tapi di pasar tidak ada beton tarik di sini ya. Di seluruh kan. Karena kan beban ke pojok kan kalau. Kan ini udah asal ini dipadatkan. Seperti itu. Kira-kira. Nah, daunnya seperti ini. Kalau ini sobek ya kita bisa tambah. Tapi harus dikirimkan dulu. Misalnya kebutuhan 5.000 kubik. 2.000-2.000. Yang satu bisa jalan. Ya itu maintenance. Tapi inletnya kalau itu untuk pompa bisa dibuat kontrol sendiri, hidden ya. Jadi pompanya bisa main, kelebihannya itu. Kalau untuk dari garansinya ada? Oh ada dari perusahaan, ada perusahaan servisnya. Nah saya tim teknisnya. Iya. Jadi apa? Pemasangan sama pemeliharaan juga pak? Kalau pemeliharaan kan sebenarnya mudah kita ajarin lokal lah. Kalau bayar kami kan dolar. Kalau untuk itunya pak, kelemahan kelebihannya apa pak? Kan itu kan otomatis kan kalau mudah diangkat otomatis gampang penyet atau gampang apa nanti itu. Karena tidak ada perlakuan yang tidak wajar. Misalkan ada orang mukul, iya, yang nggak karena alam atau apa ini 25 tahun bertahan. 25 tahun. Iya. Kecuali misalkan ekstrim, ada gempa bumi ya penyok, hancur gitu kan. Jadi semasa macam berapa liter goyangan yang terlalu besar sih. Kalau beton insya Allah retak. Nah, kalau beton kan kalau udah bocor kan diurut kan bocor gak ketahuan tuh ayo aja mana pun ketahuan di grouting dia. Nah, grouting ya lama juga belum tentu jadi solusi. Tapi kalau kita kalau di atas atau di bawah ketahuan airnya ada di mana, meskipun reservoir desain awal itu harusnya pakai GMM dulu di bawahnya. Harusnya reservoir seperti itu. Jadi ketahuan bocor.